Kita ke informasi krisis kemanusiaan etnis Rohingya. Sebagai bentuk kepedulian terhadap etnis Rohingya, puluhan siswa di Sekolah Dasar Negeri Kota Kulon 6 Garut, Jawa Barat melakukan sholat gaib dan doa bersama. Murid dan guru berharap agar konflik yang terjadi saat ini bisa segera berakhir. Sejak pagi sebelum para siswa melakukan aktivitas belajar mengajar, puluhan siswa di Sekolah Dasar Negeri Kota Kulon 6 Garut, Jawa Barat melakukan sholat gaib dan doa bersama di halaman sekolah. Dengan khusyuk, para siswa melakukan sholat gaib, memanjatkan doa agar konflik kekerasan etnis Rohingya segera berakhir. Gerakan literasi sekolah ya, itu adalah menjadi gerakan murid pagi ya. Gerakan murid pagi itu ada beberapa, ada yang